Ingat ya, dan jangan lupa untuk subscribe official GTV, like, comment, and share ke teman-teman kamu. Oke, happy watching. Bapak, ini masih jauh ya kandang kambingnya, Pak? Oh, udah dekat. Aduh, Pak, tunggu sebentar, Pak. Ya, tunggu. Sebentar, Pak, ini susah banget kambingnya, Pak. Be. Pak, ini gimana ya? Susah banget, Pak. Ini ditarik gitu ya, Pak, ya? Aduh, susah banget. Udah, nggak apa-apa, Pak. Bapak duluan aja biar... Be. Ini di sini ya, Pak, ya? Oh, taruhnya di situ. Allahu Akbar. Ya Allah. Bapak sakit nggak? Aduh, enggak. Ini yang ini ya, Pak, ya? Jadi diangkat mananya, lehernya atau yang pegang apa enggak, kepalanya, yang, Pak? Yang ini yang di situ mah. Yang oh ini oh, ini itu mah di sebelah sana. Oh, gitu. Iya. Coba ya, Pak, ya. Oh, Neng. Berat. Ini aku coba ya, Pak, ya. Oh ya, nggak apa-apa, Neng. Asal hati-hati. Iya, Pak. Aduh, susah, Pak. Gimana, Pak? Berat, ya. Oh, berat, Pak. Ini udah gini, Pak. Udah. Hati-hati, Pak. Bisa nggak, Pak? Bisa. Ini Bapak tiap hari ya kayak gini, Pak? Iya. Ini juga dijual kambingnya, Pak. Oh iya, kalau udah itu mah dijual. Bapak tahan nggak dengan setiap hari baunya kayak gini, Pak? Ya, mau nggak mau sih ya pasti tahan. Abis nggak ada lagi usaha kan, selain melihara kambing. Ini kambing Bapak apa kambing orang? Kambing orang sih. Jadi Bapak yang jagain gitu, iya, ya? Yang ngasih makan juga, iya, gitu? Iya, cuma ngurus aja gitu lah. Jadi Bapak benar-benar sabar ya memelihara kambing kayak gini kebanyak-banyaknya, iya, ya, Pak? Bapak, habis ini kita ngapain, Pak? Bersihin kandang. Ngebersihin kandang? Iya. Jadi ini semua dibersihin? Iya, dibersihin bawahnya, Kang. Diambil kotorannya kayak iya, gitu, kotorannya. Pak? Apa? Biar saya bantuin aja, Pak. Oh, boleh, nggak apa-apa. Ini di bawah-bawahnya kayak gini ya, Pak, ya? Iya. Soalnya kan kotorannya pada nempel. Ya Allah, Pak. Bau banget, Pak. Nggak bau gimana, soalnya... Makanannya kan macam-macam dimakan sama kambing. Iya. Oh, kenapa, Neng? Bau ya? Nah, udahlah kalau udah bau mah. Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Ya udah, pulang aja, ayo. Ini udah beneran, Pak. Nah, udahlah. Ayo, Neng, pulang, Neng. Iya. Aduh. Oh, sini rumahnya. Iya. Pak, ini kalau hujan nggak bocor ya, Pak? Ya, bocor. Mau gimana lagi, Neng? Dindingnya juga pada bolong, iya, ya, Pak? Iya, pada bolong. Ayo masuk, Neng. Ayo, Neng, masuk, Neng. Iya, Pak, iya. Iya. Kita makan dulu yuk. Kita makan pakai apa, Bu? Pakai itu aja, gorengan sisa tadi jualan. Jadi kita makan pakai sisa jualan. Iya, itu aja secukupnya. Ya udah, berarti nggak apa-apa lah kita makan iya, nasi dingin. Makan ya, aja. Iya. Sore juga lapar. Iya. Ibu. Iya.
Bapak, kenalin. Saya Soraya. Oh, saya Suherman. Iya, Bapak Suherman ya. Iya, tadi Soraya bantuin ibu, bantuin nanam cabai, terus tadi bantuin jual gorengan. Iya. Kalau ini anaknya? Ya, anak Bapak ya. Anak Bapak. Saya Soraya. Namanya siapa? Gofur. Gofur. Ini anak ibu yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Gofur kerjanya di mana? Kerjanya di proyek itu apa? Kayu. Di pangkalan kayu. Pangkalan kayu. Kayu. Kerjanya ngapain tuh? Mikul kayu, terus potongin kayu. Oh, mikul-mikul kayu. Iya. Kalau boleh tahu penghasilannya Gofur dari mikul kayu itu berapa? Ya, sehari kadang dapat 20 ribu, kadang 15 ribu. Oh, berarti ini baru pulang. Iya. Ya, Bapak juga, Bapak ya, kerjanya sama? Bapak juga sama dengan itu. Oh, satu tempat sama. Bekerja, cuma bedanya? Kalau Bapak nyampe jam 12 siang. Oh, kalau Gofur? Kalau dia sampai sore. Sampai sore. Iya. Kenapa beda, Pak? Kalau Bapak kan ngurus kambing itu. Oh. Istilahnya peliharaan kambing. Milik siapa, Pak, kambingnya? Kalau miliknya memilik orang lain, cuman Bapak yang melihara. Oh. Punya orang lain. Bapak kasih makan, Bapak diupahin gitu ya? Iya, diupah. Itu. Ya udah, Bapak mungkin sama Gofur pasti kan lapar ya, abis pulang kerja pasti capek dan lapar nih. Tadi sorenya sama Ibu sudah siapkan, tapi nasinya dingin kata Ibu ya? Iya. Gak apa-apa, Pak. Iya. Makan nasi apa. Dingin. Dingin. Ya. Ya udah. Dahlia. Nah, ini. Bu, ini Dahlia teman Soraya juga, mahasiswa juga dari Jakarta. Iya. Jadi tadi kita berbagi tugas. Tadi Soraya suruh Dahlia untuk ikutin kegiatannya Bapak. Lalu Soraya kan ikutin kegiatannya Ibu. Iya. Ya udah, Bapak mungkin udah lapar dan Dahlia juga tadi kan sudah capek bantuin Bapak ya. Sekarang mau mulai makan aja. Iya, sekarang makan. Sebelum makan kita baca doa dulu ya. Iya. Yang pimpin doanya tolong Gofur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina adzabannar. Amin. Ibu kenapa ini kakinya? Dingin kak, kalau kedinginan emang gini kram. Kenapa nggak dicoba periksa ke puskesmas? Belum pernah juga. Soalnya kadang kalau dia mau diajak nggak mau dia. Bapak nggak takut ibu kenapa-napa? Takut sih takut, cuman habis kalau nggak ada duit gimana? Ibu mungkin jangan terlalu capek kali kerjanya ya. Iya. Sekarang sore mau ngobrol sama Gofur dan Erni sebentar ya. Katanya biaya makan, biaya sekolah juga dibantu sama Bapak sama Ibu. Iya. Mungkin ada ucapan terima kasih untuk Bapak sama Ibu. Sambil kalian lihat dari sini bilang terima kasih. Terima kasih Pak, saya udah merepotkan Bapak. Saya minta maaf Pak. Karena selama ini saya selalu merepotin Bapak. Mungkin di masa tuanya Bapak dan Ibu yang harusnya sudah bisa istirahat, sudah bisa hidup dengan enak. Tapi masih harus kerja, keras ya. Yang masih muda melihat Bapak tuh kasihan ya. Lihat Ibu juga kasihan bekerja jualan gorengan sampai sakit gini kakinya. Orang yang gak tega ngelihat Ibu kayak gini. Bapak yang tadi semulanya terlihat kuat, terlihat tegar. Tapi kali ini Bapak menitikkan air mata juga. Bapak tetap menangis, Bapak kenapa, Pak? Bapak sedih kenapa? Bapak kenapa, Pak?
ya sedih aja dengan keadaan itu hidup. Yang paling penting Bapak harus sehat ya Pak ya. Bapak harus sehat, Ibu harus sehat. Iya, makasih. Biar nanti bisa melihat anak-anak Bapak sukses ya. Ya, ini kenangan Pak. Dari kita berdua, dari Sora dan Dahlia, untuk keluarga Bapak. Boleh dibuka sama airnya ya. Selamat, rumah Anda akan kami bedah.